Petugas kloter melakukan namanya supervisi ke tempat-tempat yang nanti akan ditempati oleh kloter masing-masing. Nah, sarana dan prasarana pertama tenda yang baik, tenda bagus atau yang kita sering sebut tenda sanafil itu yang bisa dijadikan sebagai tempat pemondokan bagi jamaah. Sudah baiklah sarana dan prasarana yang berada di Muzdalifah, pelayanan sudah sangat bagus. Nah, kalau Mina ini sudah standar cenderung permanen. Artinya kalau untuk Armusna itu memang sudah disiapkan sarana dan prasarana karena itu adalah puncak dari penyelenggaraan ibadah haji.